kanan. Kalau direm langsung lempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, ketemu lagi bersama saya Mas Erda. Oke, jadi pada video kali ini saya bakalan nyoba bawa Wahyu Abadi ya, karena waktu itu sempat ada yang request, jadi saya mau nyoba bawa. Dan enggak usah lama-lama ya, masuk dalam gamenya aja dulu karena bingung mau jelasin apa ya. Oke, ini sudah ada di dalam gamenya dan ini masih pakai bumper jet bus 3 ya. Ceritanya ini nanti kita itu mau nganter ke bengkel, terus kita ganti bumper yang terbarunya itu loh. Bumper apa namanya coy? Kalau nggak salah orang nyebutnya M18 atau apa ya, saya lupa. Pokoknya ya kayak gitulah, yang saya dengar itu M18 kalau nggak salah ya. Dan nggak usah lama-lama, kita langsung jalan aja pak ya. Nah ini kan bumpernya masih jet bus 3 ya. Ini insya Allah semuanya udah saya bikin semirip mungkin ya. Ini semoga aja mirip ya. Ini untuk stop lamp belakangnya nggak kelihatan. Wah, maju dulu, kita hidupin mesinnya dulu pak ya. Oke, untuk soundnya ini saya pakai sound gugup ya, karena saya belum punya. Sebenarnya waktu itu sempat punya tapi nggak tahu hilang, sound ngir-ngir coy. Jadi saya males lagi mendownloadnya coy. Jadi pakai yang ada aja ya. Kita jalan dulu, maju dulu nih. Saya mau nunjukin stop lampnya ini. Nah ini udah bener kan ini ya coy ya. Ini chrome, terus dia itu ngalir kayak gini ya. Udah mirip lah kalau menurutku. Pokoknya just tenang coy. Kita hidupin musik dulu coy. Kita pakai lagu mana ya? Tadi udah disiapin. Oh ini nih. Kucak-kucak ini notok. Wah itu lagu yang gak tahu nyanyinya gimana yo. Nah di sini ada Mbak. Siapa ini? Aduh lupa aku. Mbak Mitampot ya namanya, kok lucu banget ya. Mbak Empot-empot. Oke, sekarang kita coba jalan aja ya. Kita langsung jalan menuju bengkelnya untuk ganti bempernya coy. Kita maju langsung. Yo, masuk Pak Iko. Tadi ceritanya habis ngisi minyak coy. Jadi kita langsung gas lagi coy. Karena sudah full coy. Yo. Ini saya pakai map Sumatera. Nah, bukan map Sumatera. Map apa ya? Map Andalas kalau nggak salah ya. Map Andalas by siapa saya lupa. Nanti kalian lihat aja di deskripsi untuk kredit-kredit mod yang saya pakai ya coy ya. Pokoknya insya Allah saya tulis lengkap di deskripsi gitu ya coy. Turunan nih. Tanjak meneh. Sama saya ini mau beli ten. Sorry. Ora sengaja. Nganu bannya ndelontor ya, jadinya kepleset coy. Kita langsung salip aja. Swen coy. Ada Sriwijaya apa itu? Aduh. Ya Allah, Wahyu Abadi ini rada anu ndelontor coy. Ya Allah. Iya. Yo lanjutkan lagi. Oke, ini di Sumatera ada Sudiro Tunggal Jaya, ada Agramas, tuh ada ini apa ini? Yang bis tingkat ini. Aduh, ya apa lagi? Enggak kebaca deh. Yo kita langsung salip. Aduh, ya sini aja. Kita jalan enggak? Sini. Wow, nyenggol. Ini ada Agramas, coy. Yo, salip yuk. Yo, akhirnya bisa nyalip nih. Weh, bengkelnya deket coy, nggak jauh ya dari sini. Nah ini nih loh bengkelnya. Belum ya, situ lagi berarti. Weh, ngawur. Saya melu Mas Udi malahan. Aduh kan kepencet kameranya coy. Lagunya kurang gede apa enggak ya? Nggak tahu ya, nantilah ngeliatnya. Ngeliatnya itu pasti udah jadi ya. Nggak bisa kalau kayak gini coy. Nah bengkelnya ini nih kalau nggak salah nih coy. Ini kita tinggal belok ke kanan coy. Mana ya? Oh sebelah situ, masih sebelah situ coy. Nah ini kita langsung ambil kanan. Yo, masuk dek. Oh ya, untuk skinnya ini by Mas M Aryo ya. Ini nyanti-nyanti sih malahan. Dan nanti yang skin berikutnya itu saya re-edit sedikit ya, punyanya Mas M Aryo coy. Oke kita langsung enter aja dulu coy. Malah joget gitu loh ya. Kita langsung aja pasang bempernya. Nah nih bempernya langsung kayak garis putihnya itu acak adul gitu ya. Ini adalah skin yang sudah saya re-edit ya. Nah ini kita langsung pilih di menu sini, kita pilih bempernya.
bumpernya. Bumpernya itu dari Mas Fikran Florensa. Oh ini. Nah, langsung pas toh coy. Nah, tapi ada yang kurang ya. Jadi di sini harusnya kaca ya kalau enggak salah. Harusnya kaca yang di dalam yang di lubang ini ya. Harusnya kaca terus ada tulisannya apa gitu ya. Saya lupa coy. Tapi di sini enggak ada. Jadi terus di sini juga kurang wingletnya ya. Enggak ada wingletnya. Sebenarnya ini ada wingletnya. Nah, tapi dia enggak ngepas gini loh coy. Aduh, kenapa ya? Gula ya, itu bug dari ACC-nya Mas Fikran Florensa ya. Terus di sini juga harusnya ada wingletnya, tapi di sini nggak ada ya. Jadi di seadanya aja gitu, nggak usah yang aneh-aneh gitu ya. Karena ini cuman game, jadi nggak bisa ngikutin 100% kayak aslinya gitu ya coy ya. Jadi di sini udah kayaknya ya, nggak ada lagi kayaknya yang kurang yo. Oh, lampu kolong udah dipasang belum ya? Oh udah warna biru ya, udah kita langsung confirm order aja kalau gitu ya coy ya. Nah ini dia coy, sudah jadi, bumpernya sudah kepasang dan sudah yang terbaru ya. Tapi masih ini sebenarnya banyak banget yang kurang ya, yaitu tadi coy. Jadi jangan ini cuman game ya, jadi nggak usah dimiripin kayak aslinya. Jangan berharap mirip banget sama 100% sama aslinya gitu loh. Ngomongnya kayak roda gitu ya, muter-muter aja. Nah ini dulu kita lihat-lihat dulu coy. Wah bumpernya, dan itu di channelnya Mas Erda yang pertama banyak yang request untuk ngasih bumpernya karton yang hijau itu disuruh ganti ke bumper ini coy. Ini kalau menurut saya nanti kalau diganti bumper ini di busitnya susah nyarinya coy, itu variannya ya. Jadinya rada bingung juga sih saya. Dan sebenarnya saya suka juga ini bumper ini coy, kayak ngetren lagi, ngetren gitu ya sekarang ini coy. Oke kita langsung lihat-lihat dulu. Nah ini wah mantep kolega, ini ada lukisannya Wahyu Abadi. Terus di sini banyak ini ada tulisan sukses tidak perlu menunggu tua, kalau bisa sukses di usia muda kenapa harus ditunda. Weh masuk Pak Eto. Eh terus mantep banget ini skinnya yang HD ya, lebih HD dari yang sebelumnya tadi coy, yang pas bumper jadis 3 tadi ya, ini lebih HD. Oke lah kita langsung coba bawa jalan-jalan aja ya, kita masuk dulu yuk. Langsung sini kita masuk. Oke hidupin mesinnya, kita langsung gas masukin giginya coy. Yo kita terus ini milih mapnya dulu coy. Nah ini kita mau jalan-jalan kemana ini ya, ke sini aja coy, arah ke sini coy. Nih kalau sampai nanti ya, durasinya juga udah lumayan panjang nih. Yo kita langsung gas kaun. Masuk kanan, langsung belok kiri. Yo, si entek container. Yo, berapa mau masuk? Eh, cek. Wow, kocok. Wow, ngejak gelut ya. Yo, kita gas kencoy. Lampunya sudah ganti coy. Oh, di situ kayaknya mau hujan tuh. Waduh. Wah tadi bakalan hujan-hujanan ini coy. Oh, masuk ke kanan. Kalau direm langsung lempak. Aduh. Yo kita gas lagi, itu kan hujan coy ya. Kurang seru sih kalau hujan sebenarnya sih coy. Tapi nggak apa-apa lah ya, udah sekadung hujan no piye loh. Langsung kalip. Waduh awas le ini musuh. Oke aman. Sis waduh nah ya. Kita lurus ya. Ini sorry ya kalau saya dari tadi kayak gitu terus. Anu ini kan nyembur apa nih, rada gelontoran ini ngomong coy, rada beler. Padahal tadi juga ya gara-gara wahing dua kali tadi coy, wahing terus beler ya. Ya, nabrak terus. Waduh, cuman game jadi nggak apa-apa ya coy, nabrak terus. Kita lewat kiri coy. Yuk masuk lagi. Wih, kalau hujan gini nih nggak enak ngelihatnya. Aduh, keras banget pula hujannya coy. Masih kurang masih. Bumper baru si Wahyu Abadi. Oh ya untuk ini apa nih, welddropnya saya juga nggak samain ya sama yang di aslinya, karena saya nggak ada welddrop yang varian kayak anti gosip ya. Jadi ini
saya pakai varian sumber ekonomi. Jadi ya kira-kira mirip juga sih, tapi ya udah sih saya pakai. Daripada nggak pakai welddrop ya kan, mending pakai seadanya. Wah, udah pakai strobo juga. Wah, suspensinya enak kayak dibuat oleh. Oke, yo mantap juga. Oh, ini bagian depannya sangat-sangat polos ya, tapi boys banget ini. Aduh, apa ini jalannya sampai kinclong. Nah, kita bakalan berhenti di sini, coy. Aduh, kacau banget ini, banyak nabraknya bawa Wahyu Abadi. Tembus. Oke, guys, kita berhenti di sini aja, durasinya udah panjang. Banyak nabraknya, coy. Oke, kita matiin mesinnya dulu. Oke lah, kayaknya cukup sampai di sini ya cuy ya. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis, dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga video ini ya. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.